Pemirsa, hakim juga meminta Susi memperagakan saat Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Ya, berikut ini kami hadirkan kembali potongan pertanyaan hakim pada Susi. Tidak sadar diri. Masih diginiin sama saya, ibu-ibu dipeluk terus ditanya, ibu-ibu kenapa gitu. Baru ibu, Bentar, tergeletak tidur kan? Tergeletak di depan kamar mandi bersenggol. Ya tidur atau duduk? Terduduk. Tergeletak duduk? Siap. Bukan tidur? Tidak. Tergeletak duduk? Siap mulia. Di depan pintu? Depan pintu kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi. Berapa besar ruangan kamar saudara Putri di Magelang? Kecil. Kecil. Saudara bilang. Terus kalau dia duduk, kapan saudara pegang kakinya kalau saudara bisa ngomong dingin? Kakinya selonjor. Coba dingin. Saudara praktekkan. Coba saudara praktekkan. Gimana? Anggaplah saudara Putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan. Sekarang lepas mic-nya. Nah. Coba saudara praktekkan. Oke, saudara masuk kamar. Ntar dulu itu anggaplah dia nyender di meja jaksa itu. Saudara masuk dari sana, dari kursi merah itu. Coba saudara masuk. Lepas tasmu dulu supaya enggak kebingungan. Dah. Terus saudara ngeliat di bus itu. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Praktekkan. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu praktekin dulu. Enggak, saudara bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan?